Dan kita akan mute-kan dulu mikrofon tuan-tuan semua supaya tidak ada gangguan daripada bunyi-bunyi luaran. Walau macam mana pun, kalau ada apa-apa soalan boleh ya, boleh bertanya bila-bila masa saja dalam masa setengah jam yang kita ada pagi ini sehingga 7:45 ya, kalau lebih sikit pun dalam 7:50. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal 'arifin wa razuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana watliq bi alsinatana wa qawwi bi ajnanana wasri' bi afhamana wa qawwi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekali lagi kita memulakan sesi pagi ini dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dengan ucapan kesyukuran kita, kita akan dibantu oleh Allah dan Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat dan pertolongannya kepada kita. Jadi dalam konteks kita mempelajari Al-Quran, kita ingin mendalami pengenalan kita kepada kalimah-kalimah Al-Quran, kerana mengenal kalimah-kalimah Al-Quran adalah asas kepada kefahaman. Ya. Kalau kita tidak mengenal, kita akan dapati pemahaman kita masih lagi perlu ditambah baik. Ya. Sebab itu menambah baik untuk pemahaman itu, kita balik kepada asasnya itu mengenal kalimah-kalimahnya. Okay, saya terus kongsikan sekali lagi kepada nanti kita akan buka dulu leksi logos supaya bila kita nak menggunanya kita akan sudah bersedia ya. So segala alat-alat dan peralatan yang kita gunakan untuk membantu kita mendalami Al-Quran ni kita buat secara digital ya. Jadi dengan itu dia dah banyak membantu kita dan proses pembelajaran tu kita akan dapati lebih berkesan dan lebih efektif dan lebih menarik ya, lebih kreatif. Okey, kita terus kongsikan dengan tuan-tuan ke dalam senarai kalimah ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimah yang dibangun daripada alif lam ha. Kita telah pun semalam mengakhiri perbincangan kita untuk melihat kalimah alihatun ya, alihatun di dalam ayat ke-43 surah 21. So hari ini kita akan menyambung untuk melihat kalimah yang berkaitan juga, iaitu bi'alihatina, bi'alihatina dalam ayat yang seterusnya, iaitu ayat 59 surah 21, masih lagi surah yang sama, surah Al-Anbiya, ayat 59. Dan kalimah bi'alihatina adalah kalimah yang kelima di dalam ayat ini. Ya. Kalau kita lihat ayat yang disenaraikan di sini,
kita boleh tengok dia adakah ini keseluruhan ayat 59 ataupun sebahagian sahaja, ya. Macam ayat yang telah kita buat sehingga semalam tu, dia hanyalah sebahagian dari daripada keseluruhan ayat, ya. So kita tengok qulu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin, adakah dia keseluruhan ayat ataupun sebahagian, ya. Jadi itu tuan-tuan boleh buat dengan menekan kekunci, ini bukan kekunci, ya, tertikus, ya, mouse, ya, cursor ni kepada ayat di sini, ya. Yang di sini adalah sebenarnya makna kepada bi'a lihatina, ya, to our God ni sebenarnya adalah terjemahan kepada kalimah yang nak kita bincangkan, ya. Bi'a lihatina dia bagi pun terjemahan di sini. Kalau kita nak melayukannya, kita buat right click, ya, dan dia akan translate kepada Melayu, dan kita akan lihat itu Melayu dia lah. Bermakna bi'alihatina adalah makna dia kepada Tuhan-Tuhan kita, ya. So daripada situ pun kita sudah dapat maklumat, iaitu kalimah alihati ni, ya, adalah jamak, ya. Di sini pun dia bantu kita dengan mengatakan Tuhan-Tuhan, ya. Jadi kita tu di mana? Kita tu yang ujung tu, na tu, ya. Na tu adalah kita, ya. So kalau kita nak ambil manfaat daripada apa yang dicatatkan untuk kita ni, ya, Tuhan-Tuhan ni, ya, adalah kalimah yang kedua, iaitu alihati. Alihati yang tengah tu, ya. Dia ada tiga kalimah ni sebenarnya. Satu ialah bi, satu lagi alihati, dan ada satu lagi na, ya. Kalau kita besarkan sikit pun boleh, ya. Nanti saya cuba besarkan sikit. Doktor ambil ayat 59 ke 62? Sorry. Tersilap, ya. Ayat 59. Ya, tapi dua-dua ni sebenarnya kalimah yang sama, ya. Kita membincangkan ayat kelihatan, saya besarkan sikit supaya kita dapat lihat dengan lebih jelas, ya. Okey. So ini terjemahan kepada apa bi'alihatina yang ditulis dalam Rumi itu. Nanti kita akan tengok dalam jawi dia. Jawi dia belakang kiri inilah, belakang kanan lah, ya. Jadi kita boleh lihat sekarang ni apa, ada tiga komponen, ya. Satu B ni kalau kita buatkan arrow dia sikit untuk bantu kita, ya, ada B yang ini. Bia itu adalah satu kalimah tau, ya, satu kalimah, ya. So dalam konteks ni, B itu harfun jar, ya, yang diberi makna dalam konteks ni ialah kepada, ya. Kadang-kadang B ini bermakna dengan, dan juga dia juga boleh diberikan makna sebagai kepada. Tengok konteks-konteks ayat dia, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kita apa, di sini ada Tuhan-Tuhan, ya. Kalau kita pecahkan makna itu pun, kita akan dapati dia ada tiga komponen. Satu kepada, ya. Lepas tu yang kedua Tuhan-Tuhan, dan tiga ialah kita, ya. Bermakna di sini pun ada tiga komponen lah. Kalimah dia adalah daripada kalimah tu, kita kalau gunakan arrow warna, ambil warna hijau, kepada tu ialah apa, kita ambil arrow kepada tu ialah B ni, ya, yang pertama sekali tu B.
Kemudian Tuhan-Tuhan ni yang mana? Tuhan-Tuhan tu ialah yang kedua tu. Alihati. Okey, dan yang ketiga kita tu ialah mana? Kita tu ialah Na. Salah Rosalah. Sorry. Rosalah. Rosalah lagi ya. Okey, sorry maaf ya. Kita padamkan balik. Okey ya. Arrow tadi kepada ialah B. Oh yang ni ya. Jangan boleh pergi ke bawah pula ya. Okey, dan Tuhan-Tuhan ialah yang kedua tu alihati sampai ta bari bawah saja. Lepas tu akhir sekali kita tu ialah Na tu. Ha, tu dia, itulah tiga komponennya sebelum kita melihatnya secara detail ya. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, digital Al-Quran ni dia sebenarnya banyak membantu kita. Ya. Cuba kita nak tahu macam mana nak menggunakan saja. Ya. Okey, kita mulakan dulu dengan seperti biasa melihat adakah kalimah ni ayat ni adalah ayat yang sepenuhnya ataupun sebahagian, dan kedua kita akan perbetulkan penulisan dia mengikut resam Osmani. Jadikan latihan ni rutin ya untuk tuan-tuan, biasakan. Jangan assume kita dah pandai ya. Jangan assume kita dah boleh ataupun kita dah banyak kali buat kita cukup. Tidak ya. Teruskan. Jadikan dia apa ni budaya kebiasaan kita ya, supaya kita betul-betul mahir ya dalam konteks mengenal kalimah dan juga penulisan ya. Jadi kita keluar daripada sini dan kita tekan saja ya kepada hyperlink yang bila bawa tuan-tuan bawa cursor ke sini ada tanda underline tu, bawah tu menunjukkan ada hyperlink. Hyperlink apa dia? Link automatik. Link yang dia terus sambungkan kita kepada ayat itu ya. So kita tekan di situ, dia bawa kita kepada ayat itu, iaitu di muka surat ni kita kecilkan sikit. Dia ayatnya ini dia. Itulah ayat yang sebenarnya yang mengikut apa penulisan resam Osmani ya. Yang tadi tidak. Ini resam kedan kemudian yang keduanya betul keseluruhan yang ayat di dalam senarai tadi adalah ayat yang sepenuhnya ya, ayat sepenuhnya iaitu okey, ayat yang sepenuhnya iaitu ayat 59 surah 21 ya. Jadi sekarang ni kita nak buat latihan menulisnya supaya dia sama dengan yang ini. Ha, inilah rujukan kita yang ayat apa penulisan mengikut resam Osmani. Ya. So apa kita buat? Kita balik kepada senarai tadi, kita copy saja ya. 59 ni tuan-tuan, saya besarkan sikit. Reset ni. Okay, kenapa dia tak mau berfungsi, besar kecil dia, reset, dia suruh reset. Kenapa ada reset pula? Okay, tak apa, kita copy saja ya. 59 kita ambil ayat ini dan dia tidak boleh berfungsi ya. Kenapa? Yang ni kena aktif, deactivate dulu. Deactivate dah sudah. Ni tak mau. Okey, dia jam sekejap ya. Kadang-kadang komputer ni macam tu. Apa kita buat? Kita keluar dulu ya. Kita akan keluar. Kita tutup dulu korpus ni. Dan saya akan masuk semula. Okey, kita ambil balik
buka dalam tab baru. Korpus. Dan kita pergi semula daripada awal, iaitu tuan-tuan, ya, kalau yang baru mengikuti kelas ni, step dia ialah macam mana nak pergi ke senarai tadi. Bila tuan-tuan on saja korpus ni, dia pergi ke muka surat pertama, ya, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ayat pertama dan sehinggalah ayat yang ke 6, ya. Itu muka surat pertama arabiccorpus.com ni. Jadi nak pergi kepada senarai kalimah yang dibangun daripada alif lam ha tu, tuan-tuan pergi ambil Allah ni, tekan ke Allah ni, ya. Kemudian tekan Quran dictionary di sini, ya. Tekan dictionary. Okey, kemudian dia paparkan keseluruhan ayat-ayat yang bersabit dengan kalimah yang dibangun daripada alif lam ha. Scroll dia ke atas, ambil bahagian ini, ya, bahagian yang noun ni, ya, apa, yang ini, sebab keseluruhan ni dia adalah senarai daripada alif lam ha. Kalau yang bawah tadi dia ada senarai daripada isim ma'rifah Allah lah. Ha, ya, itu beza dia. Kita masih lagi alif lam ha, kita tak pergi kepada apa, lafaz jalalullah Allah ni, kita masih lagi dalam ilahun yang umum, ya, yakni ma'rifah, yakni kumpulan nakirah. So kita pergi mana-mana di sini, tuan-tuan boleh tekan saja dan dia akan membawa paparan ini, dan tuan-tuan ambil dekat mana concordant ni, ya. Ambil concordant ni mana dia akan hanya menyenaraikan kalimah nakirah, ya. So kita tekan concordant, nah, inilah senarai dia. Dan kita pergi kepada, ha, sekarang baru boleh besar kecil. Tadi tak boleh, dia jam sekejap. Okey, kita ambil pada, tapi kita dalam muka surat 2, ya. Senarai ni dah ada 3 muka surat ni. 1, 2 dan 3. So kita di muka surat 2, tekan muka surat 2. So dia akan bawa kita kepada 21:59 tadi, iaitu yang ini. So kita copy saja, ya. Untuk latihan kita sebelum kita membincang dan mengenal kalimah-kalimah tu, kita perbetulkan tulisan, buat latihan, ya, buat latihan. Walaupun kita dah lihat di dalam sini tadi ayat tu ditulis dengan resam Osmani, tapi di sini tidak. Jadi kita ambil peluang tu untuk membuat latihan, membetulkan dia, ya. So kita copy dia. Kita pergi ke leksi logos, ya. Leksi logos di sini kita dah buka dan kita tampal dia dengan control V, ya. Control V, kemudian kita tampalkan kali kedua untuk kita lihat di manakah yang perlu kita perbaiki, ya. So kita besarkan sikit, ya, dan kita lihat yang mana kita perlu perbaiki, dan kita akan perbaiki dalam tampalan yang kedua itu, ya. Pertama sekali ialah alif ni perlu kita perbaiki, ya, iaitu kita terus baiki di bawah ni. Kita letakkan alif ni, sebenarnya alif ziyadah, dia ada bertanda bulat, ya. Jadi kita tekan huruf alif, kemudian kita tekan tanda sukun. Tanda sukun ni boleh kita gunakan untuk apa? Menunjukkan alif ziyadah, ya. Yang kedua, man fa'ala, nun yang sukun. Sukun ni perlu dihilangkan, ya, sebab dia membabitkan hukum ikhfa, ya, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan fa, ataupun nun yang sakinah bertemu dengan fa, maka nun tu makhraj dan sifatnya perlu disembunyikan. Itu maknanya ikhfa, perlu disembunyikan kepada huruf fa. Jadi bila berlakunya ikhfa, iaitu penyembunyian, jadi sukun tu hendaklah di
hilangkan di dalam tulisan, ya. So kita buang tanda sukun tu, backspace saja. Okay. Lepas tu, fa'ala adalah kalimah fi'il madhi mengikut acuan fa'ala juga. Jadi, tidak ada masalah di sini. Hadza, kita tengok dilihat di atas ni, alif kecil tu di atas baris fathah. Ya? So, kita perlu perbetulkan. So, apa kita buat? Kita backspace-kan, buang dulu alif tu. Kemudian kita extendkan, gunakan kekunci yang ini, barulah letakkan alif kecil dia, ya, letakkan alif kecil. Jadi itulah penulisan haza. Kalau kita nak jarakkan sikit dua kali pun boleh, ya. Kalau kita rasa terlalu rapat, kita boleh gunakan kekunci penjarak ni dua kali. Okay, lepas alif tu, kalau tuan-tuan tengok situ pun macam rapat sangat dengan zal, ya. Rapat sangat dengan zal tu, gunakan penjarak ni, ya. Bahasa Inggeris dia kita panggil extender, ya. Extender key ni, ya, biasakan menggunakannya. Jadi itulah qalu man fa'ala hadza bi'alihatina, ya. Okey, bi'alihatina, kita tahu sekarang ni alif yang panjang tidak ditulis sebagai alih yang panjang. Dia adalah ditulis dengan cara mat badal, ya. Okey. So macam manakah penulis mat badal ni? Ya, kita boleh rujuk balik tadi. Kita pergi ke Qurani Qopoh ni. Kita tengok di sini. Di dalam ayat itu, ya, itu cara penulisan mad badal, ya, yang melibatkan sambungan dengan harfun jar b, ya, harfun jar b. Sebab mad badal adalah hamzah qata' yang berbaris atas dengan alif mad. Itu mad, ya, mad badal, ya, ditukarkan. Dalam penulisan sekarang tidak lagi menggunakan alif yang panjang untuk kalimah seperti alihatina, sebab dia terdapat dua hamzah qata' yang berturutan. So ditukarkan ni, ya. So kita tukarkan sekarang. So apa kita buat? Kita hilangkan tanda panjang tu dulu, ya. Dan kita panjangkan selepas B ni, kita gunakan extender ni mungkin dua kali. Dua kali, ya. Sebab kita nak meletakkan hamzah qata' di atas. Di atasnya sebelum alif, ya. Hamzah qata' mad badal tu. Ini hamzah dia. Barulah kita letakkan. Okey, ya, untuk meletakkan tu sebab dia ada tapak dia tu, ya. Jadi kita gunakan satu lagi yang bukan yang itu, kita gunakan alif hamzah yang berkaki ya ni, ya ni, ya. Sebab dia duduk di atas sambungan tu, jadi kita gunakan alif yang bertapak ya ni sebagai tapak dia, ya. Itu dia. Sorry, ya. Okay. Mungkin dia panjang sangat, kita ambil satu saja. Dan letakkan hamzah, ya, di atasnya. Okey, dan barulah letakkan alif matnya, ya, alif matnya. Tu bi'a lihatina. Jadi daripada alif yang bertanda panjang itu ditukarkan kepada mad badal, ya. So hamzah qata' tu dibarikan atas, jadilah dia mad badal bi'alihatina, ya. So tuan-tuan cuba bandingkan pembetulan yang kita buat, ya. Inilah penulisan dalam resam Osmani, ya. Kenapa dia letakkan di atas tu? Kerana ada harpun jar b tu yang
terus disambungkan kepada alif, ya, pada alif. Jadi hamzah qata' tu diletakkan di atas, di antara ba dengan alif, alif mad tadi. Lihatina, okey, cuma sekarang ni alif bila bertemu dengan hamzah qata', dia membabitkan hukum mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz munfasil. Jadi yang ni kita kena tukarkan, yang ni kita letakkan alif mad alif yang panjang, ya, sebab dia bukannya mad badal tapi mad apa, mad jaiz munfasil. Ha, yang ni kita boleh letakkan yang tanda panjang ni. Okey, itu dia. Dia mengambil bacaan sepanjang empat, ya, empat ataupun lima harakat. Biar dua harakat, lihatina empat harakat. Kemudian barulah mengambil innahu, ya, innahu laminal zalimin. Innahu sekarang ni terdapat isim dhamir muzakkar mufradah. Isim ha ni adalah isim dhamir muzakkar mufradah. Nak sebut mufrad pun boleh, mufradah pun boleh, ya. Kalau mufrad tu maknanya dia mensifatkan muzakkar, kalau mufradah tu dia mensifatkan kepada kalimah tu. Kalimah itu adalah kalimah, semua kalimah karakter dia muannas. Jadi kalau kita sebut mufradah pun betul. Kalau kita nak kaitkan dengan jantina dia muzakkar, kita guna mufrad pun betul. Cuma kita nak tahu je apa yang kita katakan, ya. Jangan keliru, ya. Maklumat tu selalu pesan dia banyak, kita nak susun dia elok-elok. Jadi apabila isim dhamir, ya, isim dhamir, saya gunakan arrow, isim dhamir muzakkar mufrad ni berada di antara dua kalimah yang berbaris. Apa yang dimaksudkan dua kalimah yang berbaris? Nun ini berbaris dan lam pun berbaris. Dan hu ni berada di antara nun yang berbaris dan lam yang berbaris, maka berlakulah mad silah, ya, mad silah, mad sambungan yang dibaca sepanjang dua harakat, ya. So kita masukkan mad silah yang dengan menggunakan waw kecil, ya, menggunakan waw kecil, ya. So kita letakkan kesa kat sini, gunakan keyboard ni dia tidak ada waw kecil, ya. Contoh tengok, tidak dalam ni tidak ada waw kecil, ya, kekunci dia. Ya. So yang hanya yang kita boleh gunakan ialah yang ini, ya. Yang ini sebenarnya tanda apa? Tanda comma, tanda separator, ya. Tanda separator untuk numeral ni sebenarnya, ya, untuk apa, kekunci nombor. Tapi itu saja yang pilihan yang kita ada, ya, untuk menggunakan, menggantikan waw kecil, ya, waw sorir yang kecil untuk mewakili mad silah. So kita gunakan ni lah, ya, gunakan. Kita kata itulah waw yang kita masukkan sekarang ni, dia waw kecil, ya, yang membawa fungsi sebagai mad silah kepada hu ni, ya, isim dhamir muzakkar mufrad tadi. Baru lagi, dan dahu ni dibacakan sepanjang dua harakat. Innahu barulah ambil la, ya. Kalau tak ada waw kecil tu kita akan baca apa? Innahu, innahula, innahula, ya. So itu salahlah pembacaannya sebab dia memerlukan apa ni, mad silah. Okey, kemudian lamina zalimina. Okey, lamina, okey. Ya, tuan-tuan pun mungkin sudah boleh mengenali sekarang lamina sebenarnya apa. Asalnya ialah la, harf lam taukid dengan min, ya. Min ni adalah harfun jar.
Asal mi ni tuan-tuan, ya, saya tunjukkan asal dia ialah bersukun. Ha, itu asal dia. Ya, min adalah mim bari bawah dengan nun yang sukun. Tetapi sekarang ni bila ada al-zalimin, nun yang sukun ni perlu ditukarkan kepada fathah. Fathah itulah kenapa di dalam tulisan nun tu mengambil baris yang fathah, kerana kalau dia sukun dia tak boleh nak sambung kepada sebutan dia kepada al-zalimin, ya, sebab al-zalimin ni zal ni dia bertasydid tu, ya, bermakna ada komponen zal yang pertama yang sukun juga. Ha, jadi sukun dengan sukun tak boleh sebut, jadi kena hidupkan huruf nun yang sukun yang pertama tadi kepada baris fathah, barulah kita boleh sebut nal-zalimin, ya. Kalau nun yang sukun tak dapat nak sebut, ya, sebab dia dah mati, dia tak dapat nak sebut. Ha, ya. Dan al-zalimin kita betulkan yang pertama ni bukannya alif, dia adalah hamzah wasal yang ni, iaitu alif berkepala fad, ya, kita tukarkan kepada alif yang berkepala sad, sebab alif saja dia tidak boleh berbunyi. Al-zalimi tak boleh dengan alif, dia kena dengan hamzah wasal. Hamzah ialah huruf konsonan, ya, huruf yang boleh dibunyikan. Alif tidak boleh bunyikan, alif hanya memanjangkan bunyi huruf sebelumnya. Nah, sebab tu di situ kita kena tukarkan alif ni kepada hamzah wasal, ya. Jadilah al-zalimi, lam ni tidak boleh disukunkan kerana dia lam syamsiah, ya. Apa tanda syamsiah? Zaw tu yang bertasydid selepas lam tu menunjukkan zaw ni adalah huruf syamsiah. Jadi lam tu adalah lam syamsiah. Jadi lam tu tidak ditandakan sukunnya. Apakah implikasi apabila lam tu tidak ditandakan sukun? Kita tidak menyebut huruf lam dalam bacaan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan lam syamsiah, ya. Jadi nun ni bila kita baca dalam bacaan, ya, nun yang baris atas ni kita akan terus baca kepada za yang bertasydid. Bermakna kita telah bypass pertamanya hamzah wasal kita gugurkan dalam bacaan, lam ni pun kita gugurkan dalam bacaan, ya. Kenapa kita gugurkan? Sebenarnya lam tu telah dimasukkan ke dalam za dan makhraj dan sifatnya tidak disebut lagi, tidak dibunyi. Maksudnya gugurlah dia di dalam bacaan, ya. Kita terus menyambungkan nun yang berbaris atas kepada za. Jadilah, so dalam tulisan begitulah di dalam penulisannya, ya. Jadi alhamdulillah kita telah selesai membetulkan penulisan tu. Jadi tuan-tuan kena selalu praktis gunakan leksi logos ni, ya, untuk membiasakan diri dengan penulisan, ya, ayat-ayat Quran mengikut resam Osmani, supaya kita menambahkan lagi kemahiran kita, ya, kepada setiap kalimah yang kita baca dan kita pelajari, ya. Sebab Allah menuntut kita membaca dengan memahami, bukannya menyebut saja, ya. Banyak ayat-ayat Quran Allah kata la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatazakkarun, la'allakum ta'lamun. Ha, yang semua tu bersangkut paut tu, ya. So Allah suruh tahu, suruh faham, suruh fikir, suruh ingat, ya, bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ha, itulah sebabnya kita sangat-sangat, ya, emphasize pengenalan kalimah dan juga pemahaman ayat Al-Quran apabila kita membaca, ya. InsyaAllah bulan Ramadan ni kumpulan Muslimat kita akan mengadakan program tadarus. Tetapi tadarus kita berbeza dengan tadarus yang biasa difahami oleh masyarakat kita, ya. Masyarakat kita banyak memahami tadarus tu hanya membaca sehingga khatam. Ada yang baca khatam 2 kali, ada yang baca buat khatam 3 kali, tetapi tidak mengenal kalimah dan tidak mengenal
tak memahami ayat. Ya, dia berlumba-lumba nak mengkhatam banyak kali. Itu satu pendekatan yang tidak tepat. Ya, dari apa untuk makna tadarus. Sebab bermakna tadarus sendiri, makna dia adalah untuk belajar daripada darosa. Bukannya kita baca sampai habis tapi tak tahu makna. Ha, jadi apa ni, Muslimat kita telah mengaturkan program bertadarus di bulan Ramadan nanti bersama dengan mengenalkan kalimah-kalimah dan memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Ha, itulah program saya difahami telah seramai 120 lebih ni, ya. Mungkin dah 130 yang telah mendaftar, ya. Muslimat-muslimat daripada sahabat-sahabat QHS. Kita tumpukan kepada sahabat kita, ya. Kita tak buka sangat kepada publik, ya, yang tu lebih kepada dalaman, ya. Okey. Dah sampai 7:54, ya. So apa kita buat? Yang ni sudah selesai, jadi yang atas tu kita boleh padamlah. Ya, kita boleh padamkan, ya, dan kita simpan kalimah yang ayat yang telah kita perbaiki, ya. Okey, itu yang kita akan bincangkan nanti untuk mengupas setiap kalimah tu, terutama sekali kalimah bi'a lihatina, ya. So untuk sekarang kita boleh buat dua cara. Satu, kita simpan yang ni, adalah kita masukkan sekali rujukan dia, iaitu 21:59 ayat yang ke 59 sebagai rujukan. Kita boleh simpan dia dua cara. Satu, kita copy and paste ni pergi kepada Word, ya. Sekiranya kita nak gunakan sekali lagi kepada Lexi Logos, kita boleh simpan kat sini sementara, ya, masukkan belah bawah ni dan kita pastekan dia, ya. Ha, itu dia. Qalu man fa'ala hadza bi ahli atina innahu la min adh-dhalimin, ya. So, kalau nak jarakkan sikit, kita jarakkan, ya. Dan kalau nak itu, kita boleh letakkan line ke, ya, menunjukkan ini kalimah yang kita tengah bincangkan, yang apa, ya. Kalau nak tukar warna, nak membezakan sikit, kalau tak nak confuse, boleh tukarkan warna font dia ke warna purple, ya, warna purple, dan boldkan dia, ya, boldkan dia. So banyak cara yang kita boleh buat dengan digital ni, insyaAllah. Bila dah tampak kat situ, jangan lupa untuk savekan file ni, ya. Savekan, lepas tu kita yang tadi balik kepada Lexi Logos tadi, kita boleh simpan dia dalam screenshot untuk kita sambung perbincangan besok, ya. So kita tekan screenshot, iaitu print screen on the keyboard computer. So dia sudah masuk ke dalam apa screenshot, ya. Jadi kalau tuan-tuan check screenshot, pergi ke ni file explorer, ya, folder ni ialah file explorer. Buka screenshot. Apa yang kita tekan print screen tadi, sekarang ni sudah masuk dalam folder screenshot. Ya, tengok sini, desktop screenshot. Ni yang kita simpan tadi, 7:56. Ya, kalau nak check, tuan-tuan buka saja, double click kat sini. Yang tu yang kita simpan tadi, ya. So dah selamat. Ya, cuma kita nak namakan file dia saja, ya. Namakan, sebab sekarang dia tulis screenshot. Yang tu default dia tukarkan. Dia adalah ayat 21 59, ya, ya. Okey, so kita tukarkan nama dia, ayat 21. Dalam file naming dia tak boleh guna colon, kita gunakan hyphen, ya. 59, ambilkan bracket, ya, cukup untuk sebagai rujukan kita nak mencari mana satu file yang kita nak gunakan besok. Dia dah selamat, ya, dan kita telah namakan dia ayat 21
59. Ya, kalau kita check balik sekali lagi, dia sini 21 dan dalam korpus tu 21.59. Betul ya. Nah, jadi itu untuk perkongsian kita untuk setakat ini. Dan kita balik semula kepada Zoom dan kita stop sharing ya. Stop sharing dah sampai 58, kita stop sharing dan kita akan sambung perbincangan kita untuk ayat ini di hari Isnin minggu hadapan, sebab hari ini sudah hari Jumaat ya. Perkongsian pagi ini kita buat daripada pagi Isnin ke pagi Jumaat saja ya. Kita akan sambung nanti, insyaallah kita jumpa lagi di pagi Isnin. Minggu hadapan ialah berapa bulan ya? 13 ya. Ya. 13 hari bulan ya, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.